Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV. Bela pemirsa, adapun peserta urut nomor 5 atas nama Nurjana dari MAN 1 Dumai. Sebelum kita saksikan penampilan dari Nurjana, kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya minggu lalu. Selat Melaka.
apabila insan tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurjana, ya Nurjana. Kami tadi mengira Nurjana sudah datang, ya. Nah, jadi tadi hampir mau ditutup ya. Terima kasih Nurjana sudah datang. Alhamdulillah Nurjana kemarin juga kita melihat dari segi vokal. Kalau kita dengar oke, penampilan juga oke, kemudian penghayatan dapat, ya. Cuma nih sedikit masukan, memang vokal kamu tinggi, ya. Kami akui vokal kamu tuh tinggi, tapi di saat baris ketiga setiap bait itu ada sedikit kamu mencuri nafas sehingga menggigil, ya. Jadi di situ kami minta kepada Nurjana nanti agar diatur kembali, jadi tak nampak waktu mencuri nafasnya, ya. Jadi setiap bait baris ketiga ujung daripada syair kamu menggigil sedikit. Nah, jadi di sini mencuri nafas, ya, memang tidak salah, tak berdosa, ya. Tapi diatur kembali, ya Nurjana, ya, diatur kembali karena mungkin terlalu kamu mengeluarkan waktu baris satu dan dua. Nih, gitu tadi masukan untuk Nurjana. Ya, alhamdulillah tidak ada yang melengking, ya. Untuk peserta yang sebelumnya, ya, tadi saking tingginya jadi melengking gitu, ya. Jadi tidak terputus. Kamu mencuri nafasnya bagus, ya. Mungkin dari saya cukup. Mudah-mudahan kamu masuk ke final ini, ya. Masuk tiga besar, ya, harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi langsung saja ya, Nurjana, ini peserta terakhir ya dari Man ya. Untuk ekspresinya di sini saya menyarankan ya untuk ekspresi itu pada bait pertama di situ kan ada ramah lingkungan tema tersila di situ kan. Jadi kalau ramah ya mukanya harus senyum ya. Besok Nurjana, kalau ramah tuh ekspresi kita senyum. Nah, jadi saya lihat kamu tadi tidak ada senyum gitu. Biasa aja sih mukanya gitu. Nah, jadi kalau ramah ya betul-betul senyum ramah gitu. Terus untuk baik kelima itu tadi ada peringatan Allah untuk semua insan. Jadi kalau untuk peringatan Allah ya kalau dapat nanti mukanya itu ekspresi mukanya mimik wajahnya itu lihat ke atas saja gitu kan Allah kan. Nah, jadi mainkanlah mukanya gitu. Tapi untuk keseluruhan dari penghayatannya sudah bagus ya, sudah banyak perubahan dari yang kemarin. Sekarang sudah memakai tangannya sudah digerakkan, nah itu sudah ada perubahan, sudah bagus. Untuk penampilan semuanya oke. Vokal, artikulasi, tempo dan dinamikanya sudah bagus. Ya mungkin dari saya itu saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Nurjana. Langsung aja ya dari dua juri lanjut ke saya. Nurjana, powernya oke. Tapi saya lebih senang dengan power yang kemarin. Sebab walaupun dalam bersyair, tidak mesti power itu harus semua kita puskan, tapi syair itu sebenarnya intinya lemak untuk dibawa, lemak untuk didengar, sehingga pesannya itu sampai ke audiens, itu kuncinya. Nah, cengkok Masya Allah dapat, cengkoknya dapat di setiap baris, di setiap bait dapat,
kemudian penghayatannya oke, kemudian penampilan di Ujana juga oke. Fibra, terkait dengan fibra, mungkin anak mungkin Nurjana ini ada nervous sedikit ya, terasa demam panggung sedikit sehingga fibra itu bercampur antara memang betul fibra yang alami, memang untuk fibra untuk bersyair dengan fibra ketika kita nervous. So atur pernapasan. Karena yang dibawa selendang kelima kok dibawa terus dalam 7 atau 6 bait itu memang pernapasan kita akan terganggu. Makanya ada sedikit ujungnya tadi memang kelihatan yang agak kurang sedikit aja tadi yang tidak kurang cun, memang kurang cun ya. Kemudian tapi secara keseluruhan Nurjana, sukses Nurjana, terus berlatih, asah kemampuan, jangan lupa untuk bisa memotivasi yang lainnya juga untuk melestarikan budaya syair ini. Baik Nurjana, terima kasih. Assalamualaikum, kembali ke studio. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan masukannya. Semoga dengan masukannya bisa membangun saya menjadi lebih baik lagi dalam bersyair. Lela, terima kasih kepada para Dewan Juri untuk komentar dan masukan yang diberikan. Hampir saja tadi kami pikir Nurjana tak hadir, tapi di detik-detik terakhir Nurjana tetap memberikan yang terbaik dengan penampilan syairnya. Nah, para pemirsa, jikalau Anda merasa Nurjana ada di hati Anda semua, maka berikanlah like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke para peserta ceramah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafidu TV.